Halo sahabat mancing Daimaru, balik lagi di YouTube channel Daimaru PC. Siapa? Jadi kali ini gue udah ada di kolam pemancingan Galatama Lele lagi. Dan rencananya gue mau mancing lagi menggunakan Daimaru hook yang tipe Marusode. Oke. Nah, di dua video sebelumnya gue udah pakai hook Daimaru yang tipe Chinu dan Isayama. Sekarang gue bakal pakai hook Daimaru yang tipe Marusode untuk nyengget lele-lele babon di kolam pemancingan Galatama Lele ini. Ya udah, ikutin terus keseruan gue kayak gimana mancing kali ini. Stay tune terus di YouTube channel Daimaru Fishing. Daimaru, born to fish. Daimaru 10. Udah dikocok, dapat lapak nomor 10. Lanjut mancing. Strike bro. Makan dong. Makan. Sip, dalam. Iya. Nancep. Yoi. Sip, kasih. Walul. Baru satu. Nancep. Strike lagi. Sudah pakai hook Daimaru Marusode. Mantap. Pakai umpan daging. Mantap.
Halo sahabat mancing Daimaru dimanapun Anda berada. Daimaru Fishing Official akan mengadakan sebuah kontes bertajuk Daimaru Hook Fishing Video Contest 2021 dengan total hadiah senilai 16,5 juta. Kontes ini akan diadakan dari tanggal 16 Februari sampai tanggal 16 Maret 2021. Untuk kategori yang akan dilombakan dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama yaitu mancing kolam, di mana sahabat mancing Daimaru membuat video review tentang hook Daimaru yang diaplikasikan di kolam pemancingan, baik itu galatama, galapung, ataupun kolam harian. Kategori kedua yaitu mancing liar, di mana sahabat mancing Daimaru membuat video review tentang hook Daimaru yang diaplikasikan untuk mancing liar, seperti mancing dasaran, microfishing, ataupun negek. Untuk persyaratannya, sahabat mancing Daimaru silakan cek di Instagram dan YouTube channel Daimaru Fishing. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian di Daimaru Hook Fishing Video Contest 2021 dan buatlah video semenarik mungkin. Daimaru, born to fish. Mancingnya selesai. Jadi, total tadi cuma dapat 3 ekor doang karena ikannya lagi galau. Cuaca juga sih dari hujan terus ke panas, jadi ya makannya agak kurang. Untuk hook Marusode sendiri udah gak usah ditanyain lagi pokoknya sahabat mancing Daimaru. Udah terbukti nancep dari tadi 3 biji strike itu semuanya nancep. Pokoknya sedap. Terus untuk hook Marusode sendiri itu tersedia mulai dari ukuran 0,5 yang terkecil dan yang terbesar itu yang nomor 15. Nah yang tadi gua pakai itu yang hook nomor 15. Jadi ntar kita bakal coba mancing lagi menggunakan hook yang lain dari Daimaru untuk betot-betotan sama ikan-ikan. Ya wes, sekian aja vlognya. Jangan lupa like dan subscribe. So, see you on next video. Daimaru, born to be. Bye-bye.